saya mau mencoba masak jamur putih. Seger-seger banget. Ini lumayan banyak teman-teman, satu kresek. Mantap, 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 mantap. Enak, kenyil-kenyil kayak ayam, Mbak. Mama saya dinas dapat cup teman-teman, alhamdulillah. Selamat, selamat. Mudah-mudahan lancar. Amanda, lagi makan apa itu? Ada Mbak Hanum sama Mbak Ipa, Mbak Nisa. Tuh, lagi pada main di sini teman-teman. Nemenin Amanda. Ayo Amanda. Sini. Sini, sini. Dadah. Hari ini saya pagi-pagi sudah matengan teman-teman. Sebetulnya tadi pagi saya sudah masak bunga pisang. Terus nenget lawuh yang kemarin ada rica-rica sama sate. Kalau satenya enggak dipanasin sih. Oh iya, tadi saya dikasih gorengan Busono sama Mbah Uti tuh. Enak banget. Busono itu kalau di sini bahasanya apa ya? Banten. Iya, Banten digoreng buat sarapan. Ini taruh sini dulu. Biasanya kalau habis masak saya taruh di luar. Kalau sudah dingin baru dimasukkan ke lemari. Ini nanti taruh di belakang. Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya teman-teman. Hari ini saya baru pulang belanja. Belanja di warung sebelah tempatnya Mbak Nisa. Tuh, anaknya lagi main di sini. Belanjanya apa saja kita unboxing. Saya beli wortel buat persiapan kalau saya mau ngesop atau bikin sayur bening. Beli tomat, tapi tomatnya itu saya pilihnya yang masih ada ijo-ijonya. Ada buah apel juga, soalnya saya lagi kehabisan buah. Ada semangka, semangkanya warna kuning. Katanya sih manis, nanti kita coba. Terus beli kerupuk juga, soalnya besok mau ada among-amongnya Dedek Kenzi. Saya beli 1 kilo, nanti bisa dijemur dulu. Ini saya beli telur. Telur sekarang harganya lagi 26 apa ya, saya beli 2 kilo. Buat persediaan biasa teman-teman, kalau lagi males masak anak-anak biasanya pada nyeplok telur. Beli mie. Nah ini Radit minta mie yang mie sedap tapi yang rawit banget, rawit bingit rasa ayam jerit. Ya begitulah, Radit itu suka pedes. Oh ini ada jajannya Amanda ya. Ini beli sawuk. Jajan, jajannya wong desa. Sawuk itu singkong diparut terus dikasih ampas. Ada terigu, terkadang saya bikin bakwan jagung. Ada garam, saya garam stoknya itu habis. Beli 3 kentang ireng. Oh, kentang ireng. Saya suka rapahan teman-teman. Kalau pagi, kalau misalnya ada kentang atau ada pisang apa. Busono, kemarin saya juga dikasih busono yang mentahnya itu bisa dikukus buat sarapan. Men wetenge anyes. Wortel juga. Cabe, sekarang cabe harganya itu 1 kilo 85.000. Saya beli seprapat. Ada daun bawang sama minyak goreng yang 2 liter. Belanja seperti ini saja tadi habisnya berapa ya? Enggak beli begitu banyak, tapi sekarang harganya itu lagi pada naik teman-teman. Cuma beli seperti ini. Oh, kalau kentangnya saya beli 2 kilo per 1 kilonya ini tadi kalau nggak salah itu 15.000, tapi kentangnya yang hitam ini gede-gede banget, mantep. Minyak 2 liter itu kalau nggak salah tadi yang ini ya murah 31. Saya bawa uang 250 plus jajan anak-anak itu tadi 3. Kembaliannya tinggal 15, 17, 18, 5, 250.000, sisanya tinggal 18.500. Dapatnya hanya seperti ini saja teman-teman. Terkadang seorang ibu itu yang biasanya setiap hari masak di dapur sampai pusing mikir menu apa ya untuk hari ini, mau masak apa ya, mau masak ini, kemarin sudah masak, mau masak itu.
kemarinnya juga sudah masak, jadi terkadang sering bosan teman-teman, bingung milih menu, masak menu yang pas untuk hari ini, yang kira-kira anak-anak mereka itu mau. Nah, kemarin saya itu dikasih jamur sama Pak Dek, Bapak kayak Mbak Iva. Dikasih jamur tiram. Hari ini saya mau mencoba masak jamur putih, teman-teman. Jamurnya yang seperti ini, teman-teman. Ini namanya jamur tiram atau jamur apa ya? Soalnya kan bapaknya Mbak Iva waktu itu pernah mencoba menanam jamur ini. Nah, ini sudah bisa dipanen, teman-teman. Saya dikasih. Oh, masih seger-seger banget. Ini lumayan banyak, teman-teman. Satu kresek. Alhamdulillah, terima kasih, Pak Dek. Ditata dulu, lanjut masak. Ini nanti ditaruh di sini dulu. Kalau tomat biasanya saya beli sengaja yang hijau itu dikarenakan biar lebih awet. Gak cepet matang, gak cepet busuk juga. Cabe nanti buat masak, ini buat masak. Ini telur taruh sini dulu. Mamahnya Dinas dapat cup, teman-teman. Alhamdulillah, mudah-mudahan bener ya. Kepriwe oleh tasau tasau iya ke langsung kang kana kang pusat Jakarta ne. Oh, kalau nyepi nyong gelem bener ora serius ora aku ngopi ya serius ora apa-apa, mendingan tasau daripada sing ngurus wong tua kesel ya apa ya. Jadi anu untuk alatannya kita ngelantur 5 kaki, jadi aku jemur pakaian yang ngelantur 5. Oh, gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Nah, aku terjukur. Oke, nanti job isinya aku langsung di apa ya? Tanda tangan. Orang langsung di print. Di oh iya. Selamat, selamat. Mudah-mudahan lancar. Amin. Aku mikir di sekolah jadi aku. Oh iya. Kerupuknya saya jemur dulu di sini. Biasanya di sini panas, teman-teman, biar di saat nanti digoreng bisa mekar sempurna. Kentangnya diler dulu di sini biar enggak ngelebep. Nanti kalau misalnya mau ngukus tinggal nyuci saja. Mantep-mantep banget. Nah, ini Bu Sono yang kemarin saya dikasih sama Mbah Uti, teman-teman. Tuh, gede banget. Ini satunya harganya itu Rp10.000. Kalau ini ubi kemarin saya dikasih sama Uwa. Nah, saya suka kerapahan, jadi koleksinya ditaruh di sini. Lanjut masak. Ini jamurnya mau saya potong dulu bagian pangkalnya, ditumpahin saja biar lebih gampang. Setelah ini baru tercuci. Oh, suami saya beli keran, soalnya kerannya mampet. Setelah dipotong-potong bagian batangnya, baru tercuci. Biasanya memang sebelum disuwir-suwir, jamurnya itu dicuci
terlebih dahulu teman-teman, biar airnya itu tidak terlalu meresap ke dalam jamur. Nyucinya juga jangan terlalu lama, sebentar saja, hanya diguyur pakai air. Ini dari padi tepah Mangaring Bapak Mbak Iva. Oh. Langsung dimasak, soalnya mbok takutnya kesuwen layu, bosok. Hari ini kamu juga mandi ya? Iya. Lagi nemenin, soalnya boleh kan lagi belajar. Oh, sudah ya? Iya. Jam kapan? Tadi jam 10 biasanya. Alhamdulillah sudah dapat job tadi di telepon dari pusat. Oh, gitu? Iya. Semoga rasanya ya. Karena prosesnya itu panjang ya. Lumayan lama. Lumayan lama. Iya, nggak apa-apa. Lebih baik lama di sini daripada nanti cuma sebentar di sana. Nggak apa-apa lah, semua itu butuh proses. Jobnya itu tasau. Kalau menurut saya malah lebih enakan tasau daripada ngurus yang lansia. Apa itu? Tasau itu kan cuma bersih-bersih. Oh, iya. 6 lantai. Berapa lantai? Satu. Tapi kan enggak setiap satu lantai per lantai itu dibersihkan setiap hari. Bersihinnya itu hari ini bersihin lantai berapa, terus besoknya lantai berapa, giliran gitulah. Untuk bumbunya saya di sini menggunakan sama seperti biasa, ada bawang merah, bawang putih, cabai. Tapi cabainya ini saya menggunakan cabai yang campur teman-teman, ada cabai rawit, cabai merah keriting, dan juga cabai yang hijau, biar warnanya itu tambah cantik. Kalau misalnya nggak mau terlalu pedas, bisa di skip cabai rawitnya atau dikurangi. Jamurnya di sini disuwir-suwir, tapi nyuwir-nyuwirnya itu jangan terlalu lembut ya. Saya sengaja nyuwir-nyuwirnya itu yang agak gede, biar lebih terasa pas waktu dimakan. Saya masaknya ditemenin sama anak-anak lagi pada main sama Dek Amanda, nemenin jadi disambi. Soalnya Mama Kedimas lagi belajar di kamar, makanya pintu kamarnya itu ditutup teman-teman, biar nggak ada anak-anak yang masuk. Bok pada salah paham seperti waktu itu, padahal Mama Kedimas di dalam lagi belajar bahasa. Jadi belajar bahasanya itu online. Kalau belum mendapatkan job dari PT itu belum ke PT pusat, masih nunggu di rumah. Mbak Iva arep ya? Budin sawu. Ketok-ketok Mbak Nisa mau? Jangan keras-keras ya. Ngomong dulu. Aja seru-seru Mama Kedimas lagi belajar. Seru-seru. Lagi interview. Jadi teringat pas waktu saya proses kerja ke Taiwan teman-teman. Lanjut masak daun bawang, ada yang lupa. Pertama sama seperti biasa, saya mau tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya. Kalau di Taiwan masak jamur seperti ini biasanya seringnya kalau majikan saya itu dibikin sup, untuk campuran sup teman-teman. Hampir lupa daun bawangnya. Waduh, bawang merah, bawang putihnya hampir gosong. Saya masukkan cabenya. Tumis dulu sebentar. Kalau cabenya sudah agak layu, saya masukkan jamur. Wih. Aduk-aduk. Tambah garam.
penyedap, sedikit kecap manis, tambahkan saus tiram biar lebih enak. Aduk lagi sampai semua bumbunya ini tercampur rata dan dimasak sampai jamurnya ini mateng. Wah, sebetulnya masak jamur ini cepat teman-teman, soalnya cepat matengnya. Kalau misalnya mau menambahkan air itu jangan terlalu banyak, soalnya jamur ini bisa mengeluarkan air dengan sendirinya karena tadi dicuci ya. Tuh, jangan lupa sambil dicek-cek rasa, blok ada yang kurang rasa nih. Mantap, masak jamur putih atau jamur tiram. Yang terakhir saya mau menambahkan daun bawang. Aduk-aduk. Mantap, 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 mantap. Warnanya cantik sekali. Cek-cek dulu rasanya. Ini sudah matang teman-teman. Tapi mbok kurang asin. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Matikan api, jangan terlalu lama lagi. Mateng, rasanya kayak daging ayam. Enak, 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 enak. Sayurnya sudah mateng. Saya mau lanjut sarapan. Pengen nicipi sayur. Heboh banget teman-teman. Diler dulu biar dingin. Ngebul. Wih, mantap. Tumis jamur putih atau jamur tiram. Wih. Ya di jambel pen. Ya. Jambel pen. Mandi dikasih. Amanda makan apa itu? Sate. Sate. Aduh pinter ya anak mama. Mantapnya gimana mantapnya? Gini. Mantap. Nah. Amanda mau makan lontong. Nih. Taruh di sini. Tuh, Dedek Kenzinya udah bangun. Mama mau makan dulu, belum makan. Duduk-duduk. Kalau cewek makan harus duduk. Iya, duduk. Ya sudah cuci tangan, sekarang mau lanjut makan ditemenin sama Mbak Iva sama Amanda. Amanda makan lontong. Apa lontongnya mundur dewek? Iya. Cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut makannya gimana? Masa gitu enak, kenyil-kenyil kayak ayam Mbak Eva. Jamur yang bapak pedes ya. Waktu itu saya mau ngajak kalian ngintip anu ini tanaman jamur ya, malah lupa, langsung pulang saja. Enak-enak enggak sini. Yang ini malah buat bikin kembang sate. Enak, 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 enak. Enak. Ngikuti. Teman-teman, saya mau lanjut makan dulu soalnya Dedek Kenzinya sudah bangun. Mbok takutnya nanti nangis mau nenen. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semuanya yang sudah menonton video ini, kegiatan hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa untuk menghibur kalian semuanya di sela waktu yang senggang. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Dadah. Dadah dulu. Amanda. Amanda. Amandanya sibuk lagi bikin sate. Bikin kembang sate. Mbak Iva nggak dikasih kok.